Pemirsa, 3 orang tewas, 5 lainnya mengalami luka parah setelah mobil yang ditumpangi terjun ke jurang sedalam 20 meter di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Korban diantaranya merupakan anak-anak. Sebuah mobil yang ditumpangi 8 orang penumpang terjun ke jurang sedalam 20 meter lebih di Jalan Raya Pusuk Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. 3 orang tewas di lokasi, sementara 5 penumpang lainnya terluka, di antaranya 2 orang anak kecil. 3 orang penumpang yang tewas terlempar keluar saat kendaraan jatuh terguling hingga ke dasar. Warga sekitar histeris menyaksikan detik-detik mobil yang jatuh. Ya Allah, ya Tuhanku. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat mobil melaju dari arah Sembalun menuju Selau. Terjadi out of control dari yang bersangkutan, di mana dalam satu unit kendaraan tersebut itu membawa 8 penumpang. Di mana diinformasikan awal ada 3 penumpang yang meninggal di tempat. Diduga kecelakaan ini terjadi setelah rem mobil tidak berfungsi dengan baik saat melintas di jalur menurun. Seluruh korban telah dilarikan ke puskesmas terdekat, sementara kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Lombok Timur. Di Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah minibus yang ditumpangi 11 orang penumpang terjun ke jurang sedalam 40 meter di Dusun Cawan, Desa Kejo, Kecamatan Glaga, Banyuwangi, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat mobil melintasi tikungan dan menghantam pembatas jurang. Diduga selain jalan licin, sopir mobil mengantuk dan kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh. Kalau dugaan tadi setelah kami tanya sama penumpang, setelah mendahului licin, sopirnya agak ngantuk. Kemudian agak laju, pas tikungan, tidak bisa mengendalikan, akhirnya mobil terjun ke arah kanan dari arah licin ke Banyuwangi. Seluruh korban yang merupakan orang dewasa dan anak-anak dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Untuk mengevakuasi mobil dari dasar jurang, kendaraan alat berat akan didatangkan ke lokasi. Dari Lombok dan Banyuwangi, tim liputan Kontributor iNews melaporkan.